Ya, kembali lagi dari ke Batam. Kali ini saya mencoba nge-vlog ya, nge-vlog jalan. Karena ini hujan nih, hujannya deras sekali. Jadi sampai-sampai semua jalanan sepertinya banjir. Coba dilihat ya. Padahal hujannya nggak lama, cuma berapa jam aja. Tapi emang deras sekali. Yuk, kita lihat ya perjalanan ke Batam, nge-vlog jalan. Mana ya, gini ya. Ini baru jam 4.35, mau jam 5 kurang 25. Tapi suasananya benar-benar udah gelap kali. Tadi hujan sekitar jam 3 gitulah, jam 3. Kurang lebih jam 3 hujan. Tapi benar-benar deras sekali ya hujannya. Jadi sekalian kita coba nge-vlog ya jalan di Batam ini. Di sini sudah jam 4.57 loh, udah mau jam 6. Sudah 25 menit kita masih dekat-dekat rumah. Ini spion saya tutup, spion mobil, supaya tidak ditabrak atau dilanggar motor. Nah, saya sering sekali spion saya tuh kena tabrak antara spion mobil sama spionnya motor, kan dia nyelip, pak, nabrak gitu. Nah, gitulah namanya di jalan kan. Mau emosi, dia udah kabur, minta maaf pun tidak. Gimana menurut kalian? Kalian apakah pernah ditabrak juga spionnya? Sama spion atau sama stang motor yang kadang suka nyelip? Ini saya tekuk spion saya, kupingnya biar aman, tidak ditabrak, karena sampai ditabrak biayanya agak lumayan mahal. Kalau orang yang bertanggung jawab, kalau orangnya tidak. Ini macet ya, di simpang 3 bisa dilihat, itu ada simpang 3 tuh. Di simpang 3 mungkin karena banjir juga. Di simpang 3 itu penyempitan jalur. Nah, satu jalan, dua arah.
di situ cukup rawan kecelakaan. Karena sebelah sini bisa dilihat lagi ada pelebaran jalan, tapi belum waktunya di udah dibabat, sudah ditatakan, tinggal pakai mesin bulldozer. Yuk, nah masuk ke simpang 3. Kan jadi dua mobil tuh. Jadi penyempitan nih sekarang nih. Udahlah, naik selap-selip lah. Nah, dari sana pun juga sama sebaliknya. Tinggal di sini siapa yang mau ngalah, siapa yang tidak mau ngalah. Lihat, bisa dilihat macet tuh. Tidak ada yang mau ngalah. Klakson, karena ini penyempitan ya, tiga arah, kayak huruf Y, ya bisa kayak huruf Y. Sana tuh ada mobil lagi, sana lagi itu penyempitan, tambah lagi ke sana tuh satu makin kecil, jadi disinilah kendalanya. Macetnya. Oke, kamera on aja biar bisa tahu siapa yang nabrak nanti kan. Karena ini benar-benar harus mepet. Jadi siapa yang salah nanti kesenggol atau baret mobil kan tahu ada action cam, ada GoPro yang rekam. Kita tak bisa lewat, kasih dia lewat tuh yang putih, baru kita jalan. Karena di sebelah sini saya motor tuh, udah motor, udah nggak bisa lagi saya ke tepi lagi. Udah ngalah ya, kita bisa masuk lagi. Masuk nabrak mobil kita, ujungnya yang hitam juga. Motor ada dua jalur di sini. Di sini masih ada aspal sebenarnya. Saya nggak bisa. Oke. Masuk dikit. Mobil putih sudah mau masuk juga. Ada mobil putih mau masuk nggak bisa. Karena jalur kita sudah dipotong dua mobil. Nah, ini motor, aduh, hampir dikit lagi nyenggol. Dilihat 5 kita dari rumah legenda sampai di legenda juga belum sampai keluar nih, belum sampai lampu merah karena mungkin ini ada macet juga nih, kemungkinan ini mogok tuh, jadi macet nih, mogok mobilnya. Nah sampai sini luas. Banyak karena musim apa, karena hujan deras tadi, kemungkinan mobil pada kena hujan atau kena banjir mogok. Sudah lumayan lancar. Dan ini mobil juga nih bikin macet, main potong-potong aja bisa dilihat. Dulu motor ini kena tabrak nanti. Masuk aja. Ini juga motor mogok, lagi didorong pakai kaki. Dibilangnya takut step ya. Oke, kita ambil ke kiri ini, udah mau jalan besar, baru keluar nih dari komplek ya dibilangnya ya, kawasan legenda.
juga mobil sama di berhenti mogok ambil ke kiri tengah lagi. Oke, sekarang sudah jam 5.14. Keluar nih, besok di lampu merah pertama. Oke, kita lanjut lagi ke lampu merah Kepri Mall. Lampu merah Kepri Mall yang banjir itu, ini videonya ya, lihat ya. Simpang Kapil jadi lautan, banyak motor mogok. Macet sampai jauh, sampai Legenda. Jadi yang mau menuju arah ke Simpang Kapil, hati-hati. Terima kasih. Ini videonya yang tadi banjir itu. Ini saya sudah sampai di lokasi, sudah surut, cepat surutnya. Mungkin karena saya sudah terlalu malam, tadi kan agak siang sedikit, ini sekarang sudah gelap. Banjir bandang, saya arahnya mau ke Tiban sebelah kiri, kalau arahnya sebelah kanan itu mau ke Sepanas. Kalau lurus lewat atas jembatan kita arahnya Nagoya. Ya, kita lanjut lagi dari BCS Mall di halte, kita langsung menuju ke Nagoya Hill. Kita lewat dari 21 lama. Ini perjalanan udah tadi pergi jam 4.35, sekarang sudah jam 5.41. Sudah 1 jam lebih perjalanan kita. Hanya dari rumah menuju ke BCS. Padahal dari rumah menuju ke BCS paling sekitar 10 menit atau 15 menit paling lama. Karena di Batam ini tidak ada yang jauh-jauh, semuanya serba dekat.
Oke, sudah hijau. Kita belok kanan. Oke, pas hijau. Nah, kita lurus. Kalau belok kanan pelita, bengkong, bisa tembus. Center juga bisa. Oke, nah lagi lampu merah lagi. Nah, kalau lampu merah ini arahnya ke Batu Ampar, lurus ke Nagoya. Kita masih lurus Nagoya. Kita belok kiri sampai Mall Nagoya Hill Batam. Tuh, Nagoya Hill Batam Hotel juga ada. Senam tuh. Antar bini pertama mau zumba. Pertama itu mau zumba tapi terlambat waktunya jam 5. Jadi sekarang langsung kombat. Gue Hill juga ada musola juga bisa dilihat. Terus di parkiran kita juga ada lift. Saya paling suka di sini parkirannya sih lift. Ya, sampai di sini dulu ya perjalanan Rico ngevlog mobil di Batam ya. Pas hujan-hujan, padahal hujannya cuma dari jam 3 lah anggaplah. Jam 3, 4, 5, 6. Ya, udah mau jam 6 nih. Masih gerimis-gerimis kecil, tapi di jam 4-nya itu yang sangat besar, 4 dan 5-nya itu ya. Jadi mengakibatkan banjir. Nanti cuplikan banjirnya saya masukkan ke dalam. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye dengan Rico Batam.